Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian ya, kita teruskan pertemuan pada hari ini. Kita melanjutkan dengan bab yang kedua ya. Jadi bab yang kedua ini pada pertemuan yang kemarin kita sudah menyampaikan yaitu aturan menentukan bilangan oksidasi. Nah, waktu itu ini sebenarnya aturan itu tidak di kelas 12 anak sekalian, tapi itu adalah diberikan pada waktu kelas 10 ya. Karena ini sangat penting sekali untuk di materi kelas 12, maka itu harus saya sampaikan lagi. Dan mohon anak-anak untuk menentukan bilog ini, bilog pada waktu yang kemarin betul-betul dipahami ya. Betul-betul dipahami karena nanti sangat dan sangat diperlukan pada waktu di kelas 12 ini ya. Nah, untuk materi kelas 12 ini adalah reaksi redok dan sel elektrokimia. Jadi kita bagi dua, yaitu nanti ada menyetarakan reaksi redok, nanti subbab yang kedua yaitu sel elektrokimia ya. Nah, untuk menyetarakan reaksi redok ini kita mulai sekalian ya. Baik. Suatu reaksi ini untuk menyetarakan sudah pernah diberikan anak-anak ya. Jadi pada waktu kelas 10 kalian sudah pernah diajarkan menyetarakan reaksi kimia. Nah, kapan reaksi itu dikatakan setara? Dikatakan setara apabila jumlah atom di ruas kiri anak panah sama dengan jumlah atom di ruas kanan anak panah. Jadi harus sama. Jadi nanti atom yang sama kiri dan kanan harus sama. Nah, nanti di kelas 12 ini sekalian reaksinya bukan reaksi molekuler tapi reaksi ion ya. Maka nanti ada pernyataan kapan dikatakan setara? Dikatakan setara yang pertama jika jumlah atom kiri panah harus sama dengan kanan panah, itu memang harus ya. Tetapi yang kedua nanti sekalian, suatu reaksi itu dikatakan setara apabila kalau bentuknya ion ya, nanti jumlah muatan kiri anak panah sama dengan jumlah muatan kanan anak panah. Jadi jumlah muatannya harus sama. Selain jumlah atomnya sama, muatannya juga sama. Nah, nanti untuk menyetarakan nanti ada dua cara sekalian ya. Nah, jadi ada dua cara menyetarakan redok, yaitu yang pertama cara bilangan oksidasi. Ya. Jadi dikatakan setara jika yang pertama jumlah atom kiri sama dengan jumlah atom kanan, jumlah muatan kiri sama dengan jumlah muatan kanan ya. Ada dua cara menyetarakan redok nanti ya. Yang pertama cara bilangan oksidasi ya. Cara bilangan oksidasi. Yang kedua cara setengah reaksi atau cara ion elektron. Oke. Yang pertama langsung kita mulai cara bilangan oksidasi ya. Prinsip dasarnya anak-anak ya. Prinsip dasarnya nanti nanti kita menentukan kerangka dulu ya. Kerangka redoknya itu nanti harus harus setara ya, harus setara dengan perlakuan seperti nanti. Ini perhatikan betul. Perubahan bilangan oksidasi dari unsur yang mengalami oksidasi digunakan sebagai koefisien unsur yang mengalami reduksi. Nah, ini sekali ini pedoman yang pertama ya. Jadi perubahan dari ok untuk koefisien red. Perubahan bilog dari yang mengalami reduksi digunakan sebagai koefisien unsur yang mengalami oksidasi. Ya, perhatikan bahasa ini. Ini adalah dasar kita menentukan koefisien ya di dalam reaksi redok nanti. Jadi perubahan bilog dari oksidasi digunakan sebagai koefisien unsur yang mengalami reduksi. Perubahan bilog dari unsur yang mengalami reduksi digunakan sebagai koefisien yang mengalami oksidasi ya. Baik. Nah, langkah-langkahnya begini sekalian. Ini di buku tuh enggak ada, ini cuman apa ya, cara-cara saja sendiri ya, cara saya sendiri. Nah, ini ya. Yang pertama, langkahnya tentukan atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi.
dan tentukan besarnya perubahan biloksnya. Jadi nih, misalnya kiri kok plus 1, kanan kok plus 3. Nah, ini harus bisa tentukan anak-anak ya. Asalnya plus 1 dari mana, plus 3 dari mana, itu harus bisa. Ini mutlak diperlukan. Nah, berapa perubahannya? Plus 1 jadi plus 3, perubahannya ada 2. Ya, misalnya gitu. Kiri misalnya min 1, kanan plus 5. Min 1 plus 5, maka perubahannya 6. 6 loh ya, bukan 4 loh ya. Perubahannya itu yang besar kurang yang kecil. Yang kiri plus 3, yang kanan min 1. Plus 3 min 1, perubahannya ada 4, seperti itu ya. Oke, ini kedua, perubahan bilangan oksidasi dari atom yang mengalami oksidasi ditarik sebagai koefisien zat yang mengalami reduksi. Nah, tadi dari awal tadi. Nah, ya. Perubahan bilangan oksidasi dari atom yang mengalami reduksi ditarik sebagai koefisien yang mengalami oksidasi. Ya, jadi tarik aja. Jadi perubahan ini tarik ke sana, perubahan sini tarik ke sana nanti, ya. Lalu koefisien unsur yang kanan hasil oksidasi dan hasil reduksi menyesuaikan jumlah atom yang kiri. Jadi kok misalnya kiri itu koefisiennya 6, jumlah atomnya 6, maka yang kanan juga harus 6. Ya. Jadi jumlah koefisien kanan itu mengikuti. Nanti ada contohnya, ya. Koefisien kanan menyesuaikan jumlah atom yang kiri. Tidak harus sama dengan kiri ya koefisiennya ya. Awas. Ini jumlah atom dengan koefisien tidak sama anak-anak, ya. Jadi koefisien itu angka di depan zat itu loh ya. Kalau jumlah atom kan melibatkan indeksnya. Itu. Jadi koefisien yang kanan menyesuaikan jumlah atom yang kiri. Oke. Contohnya anak-anak perhatikan betul ya. Kamu lihat reaksi yang pertama nih ya. A plus B 3 plus menghasilkan A 2 plus plus B. Ini saya bilang belum setara. Kenapa kok belum setara? Ya, kita cek jumlah atomnya dulu. A nya kiri 1, A kanan juga 1, udah sama. B kiri 1, B kanan 1, sudah sama. Jumlah atomnya sama. Tetapi anak-anak, muatannya mungkin tidak sama. Perhatikan untuk muatan. Kalau enggak ada angka berarti angka 1. Ya. Kalau enggak ada muatan berarti muatannya 0. Ya, kalau enggak ada di angka atas muatan berarti 0. Ya. Perhatikan. Untuk muatan 1 kali 0 0 berarti ini muatannya 0. Yang sini 1 kali plus 3 plus 3. 0 tambah plus 3 plus 3. Kiri plus 3. Muatannya kiri plus 3 karena dari 0 tambah plus 3. Yang kanan 1 kali plus 2 plus 2. B nya 1 kali 0 0 plus 2 tambah 0 plus 2. Kiri plus 3, kanan plus 2. Berarti belum sama, tidak boleh anak-anak. Ya, tidak boleh. Maka caranya supaya setara kamu harus dikasih koefisien. Nanti koefisien di sini berapa, 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 berapa itu harus kamu cari, ya. Maka langkah menyetarakan kita pakai cara bilok anak-anak ya. Kita cek. Kalau A saja berarti atom bebas, biloknya 0. Awas ini adalah bilok nih ya. Jadi angka tak tulis di bawahnya jajarnya adalah biloknya. Atom bebas biloknya 0. A 2 plus. Ini tiganya jangan lihat aja. A 2 plus berarti biloknya plus 2. Karena ion mono atomik plus 2. Kiri 0, kanan plus 2. Berarti naik ya. Berarti A mengalami oksidasi. A mengalami oksidasi, biloknya itu naik. Ya. Naik berapa atau perubahannya berapa? 0 jadi plus 2, naiknya 2. Nah, jadi tentukan bilok atom yang berubah sudah. A-nya kiri 0, kanan plus 2, perubahannya 2. B-nya, B 3 plus, berarti plus 3. B saja 0. Ya, biloknya 0, B saja 0. Plus 3
nol. Berarti berubah nih. Karena ini turun namanya mengalami reduksi. Berapa perubahannya? 3. Nah, maka untuk mencari koefisien anak sekalian, perubahan dari ok ditarik menjadi koefisiennya mengalami red. A tadi kan mengalami ok, B kan mengalami red. Perubahan ok kan 2. Maka 2 ditarik sebagai koefisiennya depannya B. B perubahannya 3. Ditarik untuk usianya A. Jadi perubahan A untuk usian B, perubahan B untuk usian A. Itu intinya gitu loh, ya. Jadi perubahan A untuk usianya B, perubahan B untuk usian A. Berarti 3A2B. Nah, yang kanan anak ini menyesuaikan. Jadi ini menyesuaikan yang kiri. A-nya berapa jumlah A yang kiri? 3. Tadi kan belum ada. Maka dikasih angka 3. Nih, dikasih angka 3. B kiri berapa? 2. Kanan tadi kan belum ada 2, berarti kasih angka 2. Jadi menyesuaikan. Lupa ini sama Pak, usian kanan dan kiri. Kebetulan ini sama, tetapi tidak harus sama, ya, tidak harus sama. Oke. Nah, sekarang kita cek muatannya. 3 kali 0 0. 2 kali plus 3 plus 6. 0 tambah plus 6 plus 6, ya. 2 kali plus 3 berarti plus 6. 3 kali 0 0 berarti kiri plus 6. Kanan 3 kali plus 2 plus 6. 2 kali 0 0. Plus 6 tambah 0 plus 6. Jadi total kiri muatannya plus 6, kanan juga plus 6. A-nya sama-sama 3, B-nya sama-sama 2, berarti setara. Muatan kiri 0 tambah plus 6, 0 tambah ini dari sini 0, ini plus 6. Untuk jumlah muatan yang kanan, plus 6 tambah 0, dari sini plus 6, ini adalah 0. Maka penentuan 6 berarti 6, ya. Maka sama setara. Oke, berikutnya nih anak sekalian. Yang kedua, ya. A 2 plus tambah B 3 min menghasilkan A tambah B 4 plus. Contoh saja. Ini kerangka dasarnya harus perhatikan, ya. Oke. Plus 2. Berapa bloknya A 2 plus? Plus 2. Tak tulis plus 2 ini. Plus 2. Berapa A tok? 0. Tak tulis 0 ini. Tentukan blok atom yang berubah. Kita tunggu tadi. A 2 plus plus 2 A tok 0. Ya. Berapa perubahannya? Plus 2 jadi 0. Berarti mengalami penurunan. Turunnya berapa? 2. Nah, turun tadi perubahannya. Perubahan itu selisih, ya. Selisih itu besar kurang yang kecil. Ini. Jadi ini perubahannya adalah 2. Ya, perubahannya 2. Nah, B-nya B 3 min, ya. B 3 min. Berarti min 3. Nah, B 4 plus berarti plus 4. Kiri min 3, kanan plus 4. Berapa perubahannya? 7. Nah, sudah selesai sekalian. Nah, perubahan A ada 2, perubahan B ada 7. Maka 7 untuk koefisiennya A, 2 untuk koefisiennya B. Yang kanan mengikuti. Ya, yang kanan mengikuti. Berapa A-nya 7? Ini baru 1 kalikan 7. Berapa B-nya 2? Ini tadi baru 1, maka kalikan 2. Ya. Bagaimana muatannya? Kiri plus 14 ini tambah 2 kali min 3 min 6. Jadi totalnya plus 8. Yang kanan 7 kali 0 0. 7 kali 0 0. Ya. 2 kali plus 8, 2 kali plus 4 plus 8. 0 tambah plus 8 plus 8, berarti ini sudah sama. Ya. Jadi atomnya sama, kemudian jumlah muatannya juga sama, maka dibilang setara. Ya, tadi anak ya, perhatikan betul polanya tadi. A kiri berapa, A kanan berapa, perubahannya berapa. Tarik untuk usian yang B. B kiri berapa, kanan berapa, perubahannya berapa untuk usianya A. Yang kanan mengikuti. Terus nanti seperti itu konsepnya, ya. Terus seperti itu. Oke, nomor 3, perhatikan. Ada A 2 4 plus ditambah B 3 3 min menghasilkan A plus.
tambah B 2 plus. Nah, ini kalau kalian anak sekalian, misalnya kok ini mencoba-coba ngisinya, ya, kok coba-coba misalnya tanpa tanpa menggunakan ilmunya, ini 3 hari nggak selesai kamu anak. Jadi menggunakan angka 92, 18, 6 itu 3 hari nggak selesai kamu nanti. Ya, makanya harus dipahami betul ya bagaimana langkah menyetarakan. Betul kamu sampaikan. No, we ngarang pasti cilimo ben cocok ane loro kini angko loro binya tiga kini mau kasih tiga tidak akan cocok ya, atomnya sama tapi muatannya nggak sama, itu pun tetap belum setara ya, makanya perhatikan betul. Sekarang kita cek berapakah beloknya A24 plus. Nah kita cek berapakah beloknya A plus. Nah ini anak sekalian, A nya kan 2, maka beloknya A berapa? 2 kali A sama dengan plus 4 ya, 2 kali bloknya A sama dengan plus 4, maka A nya plus 2. Ini tak terus plus 2 ya, ini plus 2. A plus A nya kan 1 nih, 1 kali A plus 1 ya, A plus 1 ya, ini tak terus plus 1, berarti kiri plus 2 kanan plus 1 gitu ya. Baik, lalu perubahannya berapa? Plus 2 jadi plus 1, ada selisih 1. Apa sana anak? Karena A nya ada 2, maka angka 1 itu belum bisa ditarik anak-anak ya, maka perlu dikalikan 2. Jadi 2 ini dari indeksnya ini, dari sini loh. Nah ya, dari sini. Maka ini perubahannya 1, karena yang berubah itu 2, maka kalikan 2 sama dengan 2. 2 nanti siap dilempar. Jadi bukan yang 1 bukan, tapi perlu dikalikan 2 karena indeksnya kan 2. Tuh, ya. Nah, B 3 min 3 kali B, 3 kali B sama dengan min 3. 3 kali B sama dengan min 3, maka B-nya min 1. Tak tulis bloknya min 1. B kanan, B 2 plus, B 2 plus. Berapa bloknya B 2 plus? Ya, plus 2. Tak tulis ini. Oh, kiri min 1, kanan plus 2, berarti ada selisih 3. 3 tidak bisa saya lempar langsung. Kenapa? Karena B nya indeksnya tidak 1 tapi 3, maka 3 perlu dikalikan 3, maka muncul angka 9. Yang dilempar adalah angka 9 nya, bukan angka 3, bukan angka 1 tapi yang 2 nya ya. Maka tarik sini, muncul angka 9, muncul angka 2. Yang kanan menyesuaikan. Ane berapa? 18. Nah, ini tidak harus 9 nih, songo enggak boleh. Kalau songo ini enggak pas. Nek songo kan di 9 kan ini 18. Ngembok kasih angka 9, A-nya cuman 9, enggak pas. Maka yang kanan tidak harus sama kosinya tapi menyesuaikan. Awas anak-anak. Yang kanan tidak harus sama kosinya tapi menyesuaikan. Itu A nya ada 18, ini 1 maka kalikan 18. B nya 2 kali 3, 6. Jumlah B kiri 6, nanti kan baru 1. Jadi ini beda harus 2. Nah, tapi ini menjadi angka 6 karena B nanti harus sama ya. Oke. Lalu berapa muatannya? Muatan kiri, nah, jadi ini plus 30, kanan plus 30 sama. Dari mana anak-anak hasilnya? Dari songo ping papat 36, berarti ya 9 kali 4 36 plus 36 ditambah 2 kali min 3, 2 kali min 3 min 6, plus 36 tambah min 6, jadi plus 30. Muatan kiri plus 30. Kanan 18 ping plus 1 plus 18, 6 kali plus 2 plus 12, plus 18 tambah plus 12 plus 30 maka setara ya. Oke, jadi ini namanya kerangka dasar anak ya. Jadi kerangka dasar ini betul-betul dipahami, tapi nanti soalnya tidak harus abi-abi seperti ini, tapi nanti Anda akan ketemu dengan jajat kimia. Nah, jajat kimia nanti tetap kerangka dasarnya ini ya, kerangka dasarnya ini, tapi nanti ada penambahan berikutnya, ada langkah sedikit yang harus Anda siapkan, tapi nanti mengikuti saja langkah berikutnya. Yang penting ini dulu yang paling sulit ya. Jadi titik sulitnya itu yang di sini,
Kalau ini kerangka dasar jadi, nanti untuk melanjutkan supaya setara itu saya kira lebih gampang ya. Baik. Nah, untuk reaksi kimia nanti yang melibatkan zat anak-anak, lanjutkan ya nanti ya. Nanti ada reaksi redox itu bisa dilaksanakan dalam suasana asam dan juga dalam suasana basa ya. A. Setarakan jumlah muatan dengan nambah ion H+ sebanyak beda muatan di ruas yang kekurangan muatan. Bahasa saya tadi, setarakan jumlah muatan dengan menambah ion H+ sebanyak beda muatan di ruas yang kekurangan muatan. Ya, ini sekalian, nanti ketika Anda punya zat kimia, setelah kamu nanti kerangka dasarnya Anda temukan ya, tapi ternyata muatannya belum sama. Ya, belum sama. Makanya nanti harus kita melanjutkan langkah berikutnya ini. Nah, jadi nanti muatannya kita letakkan dengan H+. 1H+ bernilai plus 1. 2H+ plus 2. 3 plus plus 3 itu. B. Setarakan jumlah atom hidrogen dengan menambah H2O secukupnya pada ruas yang kekurangan H. Nanti akibat penambahan H+ muncul H. Maka yang misalnya H+-nya kiri, berarti H nanti kanan harus ada H-nya juga ya. Nah, H di mana nanti? Hanya di dalam H2O gitu ya. Oke. Kita lihat. Jika suasana basa, nih sama, setarakan jumlah muatan dengan nambah ion OH-, 1 OH- bernilai min 1, 2 OH- min 2, 3 OH- min 3, 4 OH- min 4, sebanyak beda muatan di ruas yang kekurangan muatan. Ya, ini bukan kekurangan tapi kelebihan anak-anak, maafin ya. Ini nanti saya ganti yang kelebihan muatan ya, nanti kan kelihatan lah nanti yang kelebihan muatan. Setarakan jumlah hidrogen dengan nambah H2 secukupnya pada ruas yang kekurangan H. Ini sudah betul. Baik anak-anak, perhatikan semuanya contoh ini ya. Oke, perhatikan dengan seksama ya. Anda punya reaksi Fe2+ plus MnO4- menghasilkan Fe3+ Mn2+ dalam suasana asam yang diminta. Ya, caranya tetap, yuk Fe berapa bloknya Fe ini? Plus 2, betul. Berapa bloknya Fe? Plus 3, betul. Tak tulis, plus 2 plus 3. Mn-nya, bukan O, bukan tapi Mn-nya yang berubah. Berapa bloknya Mn dalam MnO4-? Nah, Mn ditambah 4O sama dengan min 1. Ini aturan menentukan blok dalam ion poliatom ya. Mn tambah 4 kali min 2 sama dengan min 1. Maka Mn-nya plus 7, tak tulis plus 7. Berarti plus 7 punya Mn. Mn2 plus ion monoatom plus 2. Dah. Berarti Fe-nya plus 2, kanannya plus 3. Sudah kita tentukan biloknya. Berapa perubahannya? Plus 2 jadi plus 3 ada selisih 1. Karena indeksnya tidak indeksnya 1, maka tidak perlu dikalikan. Nah, nanti siap dilempar ke sini nanti ya. Jadi 1 itu asal dari sini. Mn-nya plus 7. Yang kanan plus 2. Oh, ternyata turun 5. Perubahannya 5. Karena indeksnya 1, maka enggak dikalikan. Maka perubahan untuk Fe 1 untuk koefisiennya Mn, perubahan Mn 5 untuk koefisiennya Fe, muncul angka 5, muncul angka 1. Yang kanan menyesuaikan. Berapa Fe kiri? Oke, Fe kiri adalah 5. Maka ini juga kita kasih angka 5. Berarti ketemu ini dulu ya. Jadi ketemu yang ini dulu, nanti ini carry kok. Ini carry. Angka 5 sama 1 tuh belakangan. Ya. 5. MN-nya berapa? 1. Ini pasti angka 1. Nah, ini kalau kita cek kan anak, coba muatan kiri, muatan kanan ya. Muatan kiri yang ini semuanya. Plus 10 ini nih.
ditambah 1 kali minus 1, minus 1 ini, totalnya plus 9. Ya, yang kanan 5 kali plus 3 plus 15, 1 kali plus 2 plus 2, total kanan plus 17. Oh, muatan kiri plus 9, muatan kanan plus 17, tidak sama, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, untuk menyamakan muatan, kita tambah plus anak-anak. Ya, plus 9 jadi plus 17, selisihnya kan 8. Maka kita tambah 8H plus. Ini bernilai plus 8. Tinggal kamu taruh dekatnya plus 17 sama dekatnya plus 8. Biar nanti nilainya itu sama sini. Ya. Kalau kamu tambah sebelah kanan, plus 17 tambah plus 8, ada plus 25. Wah, semakin jauh. Ya. Maka ini kita harus sebelah kiri. Tek. Plus 8 ditambah plus 9 plus 17. Maka ini taruh sebelah kiri. Plek. 8 plus ini. Jadi ini asalnya dari ini nih. Ya. Dari sini asalnya. Berarti 8H plus plus 5FV2 plus plus 1MN4 min menghasilkan 5FV3 plus MN2 plus. Loh, ada 2O. Tadi ada ini. Setarakan jumlah hidrogen dengan nambah 2O secukupnya pada ruas yang kekurangan H. Ya. Akibat muncul H plus ini anak-anak, maka H yang kanan harus ada juga, ya. Nih, hanya 8. Maka ini tambahkan H2O. Berapa 2O? Supaya hanya itu 8, maka depannya 2 dikasih angka 4. 4 H2O berarti hanya kan ada 8. Ya. 4 H2O hanya ada 8. Berarti hanya kiri 8, kanan juga 8, berarti sama. O-nya berapa, cek, kita cek. Untuk checking ya, ya. Untuk checking batu sudah betul atau belum. Ya, O-nya enggak ada, O enggak ada. Ini O-nya sini. Jumlah O-nya, jumlah. 1 kali 4, 4. Ya, jumlah O-nya 4 anak ya. Ini enggak ada. Ini berapa jumlah O-nya? 4 juga. Berarti atomnya sudah sama semua, muatannya sudah sama semua. Ya. Sama berapa? Plus 17 semua. Plus 8 tambah plus 10. Plus 18 tambah min 1. Plus 17. Kiri plus 17. Kanan plus 8. Plus 15 tambah plus 2. Berarti plus 17. Kiri totalnya plus 17. Kanan juga plus 17. Dari sini. Kini nilainya plus 8. Iki nilainya plus 10, iki nilainya min 1. Ya. Totalnya kiri plus 17. Ini plus 15, iki plus 2. Totalnya plus 17. Gitu ya, Nak ya. Gampang kan? Ya, insyaallah. Kita niat pokoknya gampang, ya. Oke, contoh kedua. Contoh 2, ya. Cr2O7 2 min plus C2O4 2 min menghasilkan Cr3 plus plus CO2. Ini rumit anak-anak ya. Oh, kelihatannya rumit banget ini. Ya, tapi enggak. Prinsipnya kalau Anda tuh paham dengan bilog, saya yakin tidak ada cerita sulit, enggak ada. Sangat gampang. Ya. Pengarahnya sudah jelas kok tadi, ya. Oke. Pertama langkah adalah tentukan atom yang mengalami perubahan bilog dan berapa perubahannya. Yaitu yang penting pokok itu. Cr2O7 2 min. Berapa beroknya Cr? 2 kali Cr tambah 7 kali O sama dengan min 2. 2 kali Cr tambah 7 kali min 2. O kan min 2. Sama dengan min 2. Maka Cr-nya plus 6. Terus ini. Ditulis di bawahnya reaksi ini. Cr kanan. Cr3 plus. Langsung plus 3. Ini. Ya. Oke, kiri plus 6, kanan plus 3, berarti turun, berarti mengalami reduksi. Turun berapa? Turun 3. Awas, ini belum boleh dilempar. Kenapa? Karena indeksnya Cr itu 2 anak-anak ini. 2. Maka perlu kalikan 2 muncul angka 6. 6 baru siap dilempar. Nah, ini muncul angka 6. Ini hasil lemparan ini.
ini dari sini asalnya ya. C24 2 min berapa? C 2 kali C tambah 4 kali min 2 sama dengan min 2, berarti C nya plus 3, tak tulis plus 3 nih. CO2 ya, ini adalah C tambah 2 kali O sama dengan 0. C tambah 2O sama dengan 0, berarti C tambah 2 kali min 2 sama dengan 0, maka C nya plus 4 ini. C kiri plus 3, C kanan plus 4, berarti ada perubahan 1, naik, berarti mengalami oksidasi nih. Beloknya naik berarti mengalami oksidasi 1 ya. Tapi 1 nggak boleh dilempar anak sekalian, kenapa? Indeksnya C 2, maka perlu kalikan 2 muncul angka 2. Ini saya dilempar, ini tekok C untuk koefisiennya CR 2 ini, tekok CR 6 perubahannya, kasih depannya C. Nah sekarang CR kiri, CR kanan harus sama, yang kan harus menyesuaikan. Ini angka 26 ini angka mati ini dulu, ya angka mati. Berapa CR-nya? 4. Ini nanti kan baru 1. Maka kalikan 4. Maka CR-nya sama. Berapa C kiri? 12. Berapa C kanan? Tadi ini kan belum kelihatan. Ini kan baru 1. Maka kalikan 12. Berarti yang 4-12 itu menyesuaikan. Berarti ini enggak harus sama dengan ini. Yang sama tuh jumlah atomnya anak. Jumlah atomnya harus sama, tapi isian tidak harus sama karena jumlah atom terkait dengan indeks. Ya. Ini 12 jumlah atomnya. Ini atomnya jumlahnya juga 12. Ya. Dah, maka kerangka dasar jadi beres. Ya. Kerangka dasar jadi beres. Nah, sekarang muatannya. Jadi setelah kerangka dasarnya jadi anak-anak, kamu tentukan muatannya. Muatan kiri berapa, muatan kanan berapa? Muatan kiri plus min 4, maaf. Dari mana? 2 kali min 2 min 4. Tambah 6 kali min 2 min 12. Berarti total kiri min 16. Kanan 4 kali plus 3 plus 12. 12 kali 0 0. Maka kanan plus 12. Berapa selisihnya? Selisihnya adalah 28. Awas ini min ini plus, berarti selisihnya 28. Maka tambah 28 H plus pada ruas yang kekurangan muatan. Yang kurang itu yang 16 ini, kurang ini. Ini ruasnya kan ruas kiri, maka angka 28 H plus tambah sebelah kiri anak panah atau ruas kiri. Ya. Sekarang akibat H plus yang muncul, maka muncul H di sini. Tanah tadi kan ada, belum ada duanya. Maka H yang kiri 28 ini, yang kan juga harus ada H. Untuk menyamakan jumlah atom H, tambah H2O pada ruas yang kekurangan H. Ya, berarti yang kurangkan ruas kanan secukupnya, karena hanya 28, maka H2O tambahkan sebanyak 14 H2O. Karena dengan 14 jumlahnya 28. Selesai ya. Nah, karena ini kuesioner masih bisa dikecilkan anak-anak, disederhanakan 28 26 4 12 14, maka masih bisa dibagi 2 semua. Jadi malih 14 H plus 1 CR2 72 min plus 3 CR2 mod 2 min menghasilkan 2 CR3 plus 6 7. 14 jadi 7, 6, 2, 3, 1, 14 setara. Kamu cek aja lah. Saya yakin jumlah C-nya, muatannya dulu muatannya, ya. Untuk checking muatannya, plus 14 tambah min 2, berarti plus 12. Plus 12 tambah min 6, berarti plus 6. Kiri plus 6. 2 kali plus 3 plus 6. 6 kali 0, 0, 7, 0, 0, karena plus 6 sama. O-nya 7 di sini, jumlah O-nya 12, awas, ini 12 ya, 12 tambah 7, 19, yang kanan, 6 kali 2, 12, 12 tambah 7, 19, sama ya, oke. Contoh ini yang suasana bahasa. Persis anak-anak sekalian cara menentukannya ya.
Oke, CROH3 plus H2O2 menghasilkan CRO42 plus H2O, suasana basah. Ya. Yang pokok kamu harus bisa belok atom mana yang berubah. Atom yang biasanya berubah ya biasanya selain O dan H, nah, ya. Selain O dan H, tapi bisa jadi O itu juga pernah berubah. Ya. Oke, kita cek. CROH3. Kira-kira yang berubah beloknya adalah CR. Berapa beloknya CR? Bisa membayangkan diionkan. CRO3 menjadi CR3 plus plus 3OH min. Berarti caranya adalah plus 3. Ini. Nah, CRO42 min. Caranya plus 6. Mohon anak di luar kepala. Saya enggak lama-lama sini ya. Nanti waktunya kelamaan nanti. Ya. Nih. Jadi ini kiri plus 3, kanan plus 6. Berarti naik. Berarti CR mengalami oksidasi. Naik berapa? 3. Karena CR itu indeksnya 1, enggak usah dikali. Siap dilempar ke sini nanti. Nah, H2O2. Coba hati-hati. Anda mungkin apal ya. H plus 1 O min 2. Itu umumnya. Itu umumnya. Tapi ada yang tidak umum. Ya, lah. Berapa? H dan O itu siapa yang lebih baku? Ya, H ya. Jadi hanya dianggap plus 1. Nah, kalau hanya plus 1, 2 kali H ditambah 2 kali O sama dengan 0. Ya. Jadi 2 kali H tambah 2 kali O sama dengan 0. 2 kali plus 1 tambah 2 kali O sama dengan 0. Maka O-nya menjadi min 1. Ya. H2O, O-nya jadi normal. 2 kali H tambah O sama dengan 0. O-nya menjadi min 2. Jadi ternyata yang berubah bukan H tapi O-nya. Ya. O-nya min 1, ini min 2. Naik berapa? Turun berapa? Turun 1. Ini naik, ini turun. Berarti ini malah mereduksi. Karena indeksnya itu 2 ya. O-nya itu ada 2, maka kalikan 2. Muncul angka 2. Ya, muncul angka 2. Dah, sekarang siap dilempar. Ini tarik sini muncul angka 2, ini muncul angka 3. Ya. CR-nya menyesuaikan. Berapa CR kiri? 2. Berapa CR kanan tadi? Ini baru 1 kan? Maka muncul angka 2. O-nya, awas ini jangan hanya yang lihatnya, tapi O-nya. Jadi yang kita lihat adalah atom yang berubah dulu biloknya. Berapa O kiri? 6. Ini tadi baru 1, maka kalikan 6. Dah. Ini kerangka dasar jadi. Kerangka dasarnya sudah jadi. Sekarang kita cek. Berapa muatan kiri? Kalau enggak ada ion berarti 0 semua. Ya. 2 kali 0 0, 3 kali 0 0. Berarti kiri 0. Kanan 2 kali min 4, min 2, min 4. 6 kali 0 0. Berarti kanan min 4. Ada selisih berapa? Selisih 4, maka tambah 4 OH min. Di ruas mana? Di ruas yang, ya kalau Anda bingung dikro-kro dilah cah. Ini kanannya min 4. Ini mau dekatkan dengan belah kiri, 0 tambah min 4, min 4. Mau kanan kan malah gak pas, maka ini letaknya sebelah kiri. Biar nanti kiri min 4, kanan juga min 4. Kan gitu. Maka tambah ruas kiri 4 OH min. Oke, 4 OH min. Dah selesai anak-anak. Nah, berapa jumlah H2O-nya kita sesuaikan? Ya, kita sesuaikan. Oh, ya hanya berapa? Ya, kita cek. Udah sama ini ya. Udah cek semua, kita cek. Kita cek bisa O, dari O-nya. O-nya 4 ditambah ini 3 kali 6. O-nya 4 tambah 6 10. 10 tambah 6 16. Berarti kiri 16 ya O-nya ya. Kanan plus 8, 8 ditambah 6 tambah 2 pas 16. Ya, biasanya kalau O-nya udah sama berarti sama semuanya anak sekalian. Nah, ini bisa digabung membentuk 8H2O. 6H2O tambah 22O karena sama-sama seruas, maka bisa dijumlahkan jadi 1 menjadi 8H2O. Ini ya, nomor 3. Nah, sekarang nomor 4 ini agak
Ini CLO 3 min ini. Jadi ini indeksnya ya. Ini nih ya. Oke. Nah, ini saya berikan contoh, ini adalah reaksi autoredok anak sekalian. Ya, reaksi autoredok. Autoredok itu satu zat mengalami oksidasi sekaligus mengalami reduksi. CL ini asal dari sini, CL ini juga asal dari sini, ya. Ini bloknya 0, ini min 1. Berarti CL mengalami reduksi. Ini 0 jadi plus 5. Berarti CL juga mengalami oksidasi. Maka namanya reaksi autoredoks. Nah, kalau autoredok, maka reaksi dipecah menjadi dua agar kelihatan reaksi oksidasi dan reduksinya. Maksudnya adalah CL-nya dipecah jadi dua. Ini. Maka Cl2 tambah Cl2 membentuk Cl-Cl-. Dan ini sudah, jadi ini kita pecah jadi dua ini ya. Jadi dua. Oke. Dan sekarang ini 0 jadi ini. Jadi nanti Cl2 yang ini perubahannya ke sini. Cl min. Cl2 jadi Cl min, Cl2 jadi Cl3 min. Bloknya 0 kini min 1. Ada perubahan 1. Karena indeksnya 2 maka kalikan 2, muncul angka 2, siap dilempar red ke sini. Ya, ini ya, karena ini yang mengalami red, ini yang mengalami ox. Ini 0 ini maaf ini bukan 0 tapi ini plus 5 ya, plus 5 ya. Nah, maaf ini tadi kok ini plus 5. Ya, ini 0, ini oh, jadi ini maaf karena saya tadi. Ini sudah sama belum, Mas? Coba ya, nanti coba sambil nanti kamu benahi ya, kamu benahi. Coba nanti kalau ini nanti salah, berarti saya salah di sini. Bloknya CL, saya lulus nanti kan 0, salah anak ya. CL tambah 3 kali min 2 min 1, berarti hanya plus 5. Ya, berarti kini 0, kini plus 5. Nah, ini salah kan ya. Ya, tadi copy dari depan tadi mungkin. Ya. Maka ada selisih 5. 5 kali 2 ada 10. Jadi ini muncul angka 10 anak-anak ya. Coba kamu coba nanti sendiri. 10. Nah, kalau enggak itu nanti salah pengumuman. Ini tadi belum saya cek mungkin. Coba cek aja ya. O-nya kita cek yang dari O-nya. O-nya 12 yang kanan 6 tambah 6 12. Oh. Enggak ini Cl2 0 jadi ini plus 5 sudah ada sama O nya kok sudah sama ya. Oke, enggak apa-apa ini, enggak apa nih. Jadi 24 OH min ya, ini min 12, ini min 4 berarti min. Nah, ini kan liru anak-anak ya. Min 12 min ki min 4 gitu, ini min 16 gitu nih ya. Min 16. Ya, saya maaf ini kita tinggal aja dulu ya, kita tinggalkan nanti kita benahi. Oke. Dah itu aja intinya ya. Coba ini saya benahi bareng-bareng aja ya. Kita berlatih bareng-bareng ya. Coba bareng-bareng. Yuk. Bareng-bareng ya. Sama dikit enggak apa-apa. Ini biloknya 0, ini biloknya plus 5 Nana. Plus 5 ya. Jadi tak tulis plus 5. Oke ya, plus 5. Berarti perubahannya 0 jadi plus 5 berarti kan 5. Oke, tak jadi angka 5 ya. Kalikan 2 berarti angkanya jadi 10. Coba, nanti aja enggak apa-apa. 10 ya. Kalau saya lempar, ini alanya ke sini ya. Berarti ini bukan 6 tapi berapa? 10. Nah, gitu maksud saya. 10 ya. Dah, yang kanan menyesuaikan.
Ini dua sudah betul ya, teman-teman, angka dua. Nah, yang kanan menyesuaikan. Ini berapa CL-nya? 20 toh ini. Ini tadi kan perubahannya ini ke sini. Ini jumlahnya 20, berarti ini bukan 12 tapi 20 supaya sama. 20. Gitu loh ya. Terus CL yang ini asal dari sini anak-anak. Berapa CL ini? 4. Ini kan 4 ya. Berarti tadi kan belum ada kan, jadi menjadi angka 4. Sudah cocok nih. Nah, sekarang kerangka dasarnya jadi, tapi muatannya tadi salah ini. 00 oke lah. 20 kali min 1, 20 kali min 1, min 20, tak ganti ya, min 20, min 20, 4 kali min 1, min 4, min 4, dah min 4, berarti total kanan, wow, tadi kenapa kok ini ada salah, ya tapi nggak masalah ya, jadi kalau ada salah, kamu tahu benarnya seperti ini, ya. Min 24. Dah, berarti ada selisih 24. Maka tambah 24 OH min di ruas mana? Ini bernilai min 24 anak-anak ya. Min 24. Maka ini kamu taruh di ruas sebelah kiri. Jangan kanan, nanti kalau kanan min 48 nanti yang kanan jadinya. Maka tambah 24 OH min. Nah, oke. Jadi ini mestinya bukan 6 tapi 10 ya. 10 kan harus menyesuaikan. Ini 20 nak ya. Ini kan 20. 20 begitu ya. 20. Ya, sekarang lainnya mana yang kurang pas? 24 berarti 12 sudah sama ya. Berarti ini jadi angka ini jadi angka 5. Jadi angka yang jadi angka 10. Coba ini anda tahu ini semuanya jadi nyemalan. Oke ya, kita cek O nya 12, ini 6 tambah 6 12 sudah sama ya, maka rasi sudah setara ya. Jadi intinya anak-anak, tak ulang lagi, pertama tentukan dulu belok kiri berapa, belok kanan berapa, selisihnya berapa, anda lempar ke lawan mainnya. Ya. Kiri berapa, kanan berapa, perubahannya berapa, kamu lempar ke sini. Yang kanan awas menyesuaikan. Lalu tahap berikutnya adalah menentukan muatan kiri dan muatan yang kanan. Ya. 00 0 min ini min 20 ya. Jadi ini min 20, ini min 4 berarti min 24. 24 ya. Oke, jadi ini sudah setara. Oke ya, coba ini cara belok. Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa melihat di buku-buku Anda masing-masing. Kalau toh seandainya Anda bingung menggunakan cara saya, Anda boleh menggunakan cara yang ada di buku ya. Jadi tidak harus seperti ini caranya. Tapi kalau saya lebih cepat seperti ini ya. Jadi ini adalah kiri berapa, kanan berapa, perubahannya berapa, indeksnya berapa, kalikan indeks, siap dilempar. Kiri berapa, kanan berapa, reduksinya misalnya, perubahannya berapa, kalikan indeks, jadi nanti ya. Oke, saya kira itu untuk pertemuan ini. Coba ada soal ya, soal latihan, yaitu tugas 5 anak-anak. Ini tugas 5. Coba ini setarakan reaksi redoks berikut dengan cara bilangan oksidasi. Silakan Anda kerjakan ya nanti ya, di HVS atau mungkin folio bergaris, dikasih nama kelas nomor kamu ya di itu ya. Nanti saya ngelihat jawaban Anda itu ketahuan punya siapa, itu nanti kelihatan ya. Jadi ada 4 soal sekalian, silakan Anda kerjakan di buku Anda masing-masing ya. Di lembar masing-masing, lalu segera diunggah di kantong tugas ya, kantong tugas. Oke, saya kira untuk hari ini kita sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.